Apri. Apri nyarnya belum kuliah. Tampaknya atau merasa berada di seberang. Kalau kalian, bagaimana? Kalau aku bakal jadi pengusaha yang sukses. Kalau Rima? Baiklah, aku akan menunggu kalian. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengikat janji? 5 tahun lagi, kita kembali di sini. Oke. Yor! Oh iya, ini bunga aku. Makasih. Tumben kau datang kemari. Ada apa? Enggak, aku sini untuk mengunjungi sahabat kecilku yang sedang kesepian. Apa maksudmu, Pri? Aku tidak mengerti. Prima, aku tahu kau kesepian. Karena suamimu belum pulang, kan? Apakah ini cara dia bertanggung jawab? Dengan meninggalkanmu berhari seperti ini? Gapri, dia sedang bekerja demi aku. Kau tidak berhak mencelanya. Tapi, Ma, aku ini sahabatnya Herman. Aku tahu watak aslinya dia. Dia hanya memanfaatkanmu setelah mendapatkan keuntungan darimu. Tidak, Gapri. Herman bukan orang yang seperti itu. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Sudahlah, Ma. Sini ada aku yang selalu mencintaimu
jauh sebelum Herman menyatakan cintanya padamu. Aku ingin meminang, Ma. Tidak, Gapri. Pergi kau dari sini. Tinggalkan aku sendiri. Rima. 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 Aku tak akan menyerah, Rima. Aku akan menunggumu di sini. Mulai besok dan seterusnya. Ingat itu, Rima. Akhirnya kita sampai juga, Prap. Ya, walaupun kita harus berganti kapal dua kali. Ya, malu saja, Prap. Badannya juga kan lagi surut juga. Itulah. Kalau begitu, ayo kita ke laboratorium sekarang. Ayo, silakan. Prap, aku pulang dulu ya. Udah kangen sama istri, Prap. Oke, kalau begitu saya akan menunggu kamu di laboratorium. Oh iya, kalau begitu. Pamit dulu, Prof. Oke, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lab, Prof. Yap. Ternyata kau sudah pulang. Iya, Yasin. Barusan tadi. Apa kabarmu? Alhamdulillah, baik. Sudah sukses kamu sekarang ya? Iya. Ayolah, kita duduk situ. Yuk. Mau kemana? Ah, ini mau beli senar pancing. Senar pancing? Mau mancing? Iya. Sebenarnya, ada yang ingin kukatakan kepadamu, Man. Iya, apa itu? Tentang istrimu, Man. Istriku? Iya. Kenapa? Istrimu berselingkuh dengan sahabatmu sendiri, Gapri. Dari mana kau tahu itu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Man. Mereka masuk berdua-duaan ke dalam rumahmu. Kau jangan mengada-ngada. Aku serius, Man. Aku baru pulang. Man! Herman! Tunggu, Herman! Herman! Tunggu! Waalaikumsalam. Kanda? Kanda sudah pulang. Kenapa tidak ngasih kabar? Ah, Kanda pasti lelah. Coba aku. Tunggu sebentar. Bawakan tasnya. Dinda, kau kecewakan aku, Dinda. Apa maksud Kanda? Ah, kita bicarakan dulu di atas. Ayo, Kanda. Silakan duduk, Kanda. Ada apa, Kanda? Ceritakanlah. Kau mengkhianatiku, Rima. Apa maksudmu, Kanda? Aku tidak pernah mengkhianatimu. Sudahlah, mengaku saja. Kau berselingkuh dengan Gapri, kan? Tidak, Kanda. Kau salah paham. Salah paham apa, Dinda? Bukannya aku tidak tahu. Gapri setiap hari datang ke sini. Apalagi kalau itu bukan berselingkuh. Sebulan lebih, Kanda, aku menunggumu. Tapi kau malah memfitnahku. Seharusnya kau tanya dulu kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Ma, sudahlah. Maafkan Kanda. Kita cerita dulu baik-baik. Cerita Kanda. Ya, Kanda.
Japri, akan kau perhitungan pada dia. Sudahlah Kanda, biarkan masalah ini berlalu. Tidak bisa Rima, aku harus temui dia. Dia sudah keterlaluan. Kanda, Kanda. Mana kamu ini? Kamu mau jadi artis apa mau jadi bodyguardku? Sebenarnya artis bos, tapi nggak lulus seleksi. Parkiran mobil kayak gini lagi. Aduh, pak bos. Aduh. Nggak sengaja bos. Mana kamu itu? Pakai merokok lagi. Aduh, ya. Sini. Satu-satunya itu bos. Enggak. Cepat lagi sana. Baik bos. Apa sih? Bayar hutangmu sekarang. Mohon maaf pak, masalahnya hasil mulut kemarin nggak cukup buat nutupin uang sekolah. Saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bayar sekarang. Pak tolong pak, ini masalahnya kan dari Bu Japri juga pak. Ada apa ini Dul? Ini bos, si Adi nggak mau bayar hutang ya. Aduh, sangat miskin. Gimana ini? Pak, saya nggak mau tahu. Tapi kan masalahnya pak, bapak juga membeli hasil tangkap kami dengan uang yang sangat murah, pak. Berani kamu jawab? Terus dia dulu. Ya, bos. Benar ini. Japri! Apaan kau, Herman? Jangan berantak bodoh kau. Apa maksud mengganggu istriku? Hah? Herman, ternyata kau sudah tahu ya. Sebenarnya Dul! Ya bos! Bantu dulu bosmu. Ya bos! Ada apa bos? Bantu dulu bosmu. Ajar dia dulu. Ada urusan ini. Sudah bosan hidup kau? Your R&B is known by DJ Austin. Apa masalahmu? Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita selesaikan di sini. Oh!
Sini kau. Kau pikir aku takut, ha? Cuma urusan kita berdua. Semua orang sudah muak dengan pengusaha kotor ini. Iya, Kanda. Dinda tahu. Tapi jangan biarkan semua ini jadi pertambah buruk. Setidaknya demi calon anak kita, Kanda. Hah? Calon anak kita? Dinda? Kau serius? Serius, Kanda. Syukurlah, Dinda. Alhamdulillah. Maafkan aku yang telah mengacaukan hubungan rumah tangga kalian. Aku tahu aku salah dan selamat untuk rumah ya. Ya, tidak apa-apa Gapri. Aku juga minta maaf telah membuatmu seperti ini. Ayo kita pulang. Hari sudah malam. Dan aku pun merindukan masa-masa ketika kita kecil dulu. Iya, aku juga merindukan itu.神秘的等待，星星坠落，风在吹动，终于再将你融入怀。Nah, akhirnya mereka pergi juga ya. Ya, mau gimana lagi bos? Mungkin seharusnya begitu. Alah. Dul, ada rokok nggak? Habis bos. Aduh.千年等待由我承诺，无论经过多少的寒冬，我绝不放手。心痛穿越